Sardi, Indonesia. Bersedia? Siap! Go! Nama saya Mardi Lestari, lahir di Binjai 19 Januari 1967. Saya mantan atlet nasional, atlet atletik lari 100 meter era 80 hingga tahun 90-an. Jadi di sekolah itu kronologisnya masing-masing nambah nama. Ada yang pakai marga, ada apa. Saya pakai tambahan Lestari. Begitu saya jadi atlet, sempat saya bilang di wawancara di wartawan itu, jangan tulis nama belakang saya. Padahal itu enggak nama asli, tapi udah terkenal itu ya udah. Lestari artinya kan langgeng, punya nilai-nilai prestasi atau nilai apa. Itu lu guru bapak 20 tahun yang lalu tuh abadani. Pilih satu cabang olahraga. Memang atletik itu modalnya kemauan, nggak banyak biaya. Tekunin. Ini hari belum juara, berarti belum ada Dewi Fortuna buat kita. Terus ikut. Insya Allah kalau memang adik berminat, bisa maju. Kayaknya cita-citanya nggak jadi atlet, Pak. Pernah bilang memang. Pernah cita-cita nggak sih, Pak, jadi atlet? Enggak, dia bilang. Dan ketika itu kami nggak nyangka dia jadi atlet. Kata kita kan nggak bisa juga prediksi dulu kan, yang namanya dia aneh itu kita nggak tahu. Ternyata ketika di SMA kita itu baru muncul. Bahkan untuk bermimpi jadi sprinter aja aku nggak pernah, dia bilang gitu. Kakak saya yang pertama dia disekolahkan wasit ke Jakarta naik pesawat tanpa ada biaya dari pemerintah berarti. Udah itu kakak saya yang satu lagi dia ABRI. Naik pesawat tapi naik pesawat tempur. Karena enggak bayar ya suruh turun lagi terjun kan. Jadi saya berkeinginan ke Jakarta naik pesawat dan tidak mengeluarkan modal. Saya akan buktikan saya seperti abang juga bisa naik pesawat. Free ya gitu. Gratis. Setelah saya amatin rasanya kok di atletik ini dengan modal yang relapan kecil lah, hanya modal semangat, kemauan, tapi kita bisa nunjukkan prestasi. Memang pada waktu kami hidup ini memang keras kehidupan kami, ekonomi memang ya dikatakan tidak memadai. Karena kan orang tua basicnya bukan pegawai negeri, bukan pengusaha, tapi pedagang. Kita bantu, itulah jualan es. Kamu jangan lebih banyak bermain daripada bantu orang tua. Jadi kalau dipanggil satu kali, dua kali, tiga kali, enggak kita pulang bantu orang tua, itu udah kena libas sama orang tua. Adi waktu kecil enggak nakal, dia jualan sambil dia menanam timun. Pulang nanam timun, dia sekolah. Saya ke ladang, nanam padi. Orang saya jualan es, dia ikut. Satu pun nggak ada ulah anak-anak. Sampai saya jualan 32 tahun, nggak ada cacat. Karena udah aku pesan, bapak keluar dijual luaran, kau harus jaga nama baik di rumah. Kalau udah kemana-mana, jangan macam-macam.
nanti orang nggak mau belanja. Itu aja. Udah. Orang tua tadi dengan prinsip seperti itu keras terhadap anaknya, ya alhamdulillah anaknya rata-rata pegawai negeri, tentara ada, di bank ada. Anaknya jadi semua. Jadi sebenarnya pahlawan itu bapak saya. Inilah rumah Mardi Lestari kita kecil. Memang pada waktu kami hidup, ini memang keras. Kehidupan kami, ekonomi memang tidak memadai. Jadi dengan seperti itu kami bangkit. Dan inilah lorong Mardi Lestari berlatih ketika dulu. Dan di sini cikal bakal Mardi Lestari dulu berlatih di lorong ini. Karena dulu ini belum diaspal. Siap. Tolak. Iya, kali cepat kejar. Terus. Sekitar tahun 86, kita kan ada kejuaraan popsi se-Indonesia. Jakarta kalau sekarang kan Popnas. Nah, dulunya Popsi, pekan olahraga pelajar seluruh Indonesia. Jadi saya dikirim ke Medan, ternyata gagal, kalah. Kalah tapi diberi kesempatan sekitar 2 bulan untuk berlatih, nanti ada seleksi terakhir. Kan gitu. Jadi saya manfaatkan 2 bulan itu, ya saya itu latihan, bener-bener lah. Saat itu bertanding ke Medan, menang di situ. Yang menang seleksi terakhir, inilah yang berangkat ke Jakarta. Bertanding di Popsi, di nomor 100 saya malah nggak masuk final. Di 200 saya dapat medali perunggu. Terus saya dipercayakan untuk ikut nomor perorangan di 100 meter. Di situ karir pertama. Pelajar untuk pelajar ASEAN. Untuk mewakili Indonesia, tuan rumahnya di Jakarta tahun 86. Itu alhamdulillah saya dipercayakan dapat medali emas. Nah ginilah, ini kan kejadian kita berangkat ke Jakarta. Jadi ini sekumpulan kita diplatnaskan. Melihat orang sepatunya bermerek gini-gini. Ini kalau saya minder, orang memang saya orang nggak berada. Ya sudah, apa ada kita terima. Itu dia itu pakai sepatu ape. Sepatu ape itu kan sepatu yang dipakai untuk biasa, bukan untuk di lapangan. Sementara kalau pelari itu kan pakai spike, sepatu yang ada jarum-jarumnya. Nah dia nggak punya. Jadi apa adanya Mardi, itulah yang dibawa seleksi dan akhirnya menang. Dia nggak peduli, cemora, oh sepatumu itu sepatu ape, apa tuh gitu-gitu. Bajunya juga dengan apa adanya, yang dekil, hitam, segala macam. Dia nggak peduli. Saya tidak kenal sama lu, dah gitu aja. Yang penting kita nanti jumpa di lapangan sama-sama menuju finish, garis finish. Jadi kalau kita pikirin itu tadi. Kadang-kadang pakai kaki apa telanjang pun. Karena namanya dulu di apa kan mesti orang dulu kan. Ya kadang-kadang ya tengok juga medannya, kadang-kadang ya kalau apa pakai spade ya pakai spade, tapi spade yang zaman dulu juga lah yang namanya belum standar. Waktu 17 Agustus lomba lari. Nggak pakai sepatu, ini aja, menang dia, menang dibawa ke Medan, menang lagi, bawa ke Jawa. Saya ikut, dipanggil dari kota. Itulah sejarah. Itulah karir pertama pelajar. Dipersiapkan lagi terus untuk junior. Di situ alhamdulillah memecahkan rekor junior 10,48 detik. 10,48 detik hingga saat sekarang belum terpecahkan tuh rekor. Masuklah persiapan untuk senior. Itulah SEA Games tahun 87. Seluruh yang mau ikut SEA Games itu ada sekitar berapa itu 40 atau berapa orang itu diberangkatkan semua berlatih ke Jerman ada sekitar 7 bulan.
Jadi pengalaman berlatih di Jakarta belum mapan, sudah ikut ke Jerman di, kalau nggak salah itu di Darmstadt dulu itu. Ikut latihan di sana, lebih kurang 7 bulan atau 6 bulan, kembali persiapan untuk SEA Games tahun 87. Bertandinglah 87, alhamdulillah di tahun 87 sudah membuahkan hasil perak. Tahun 88 itu ada jadwal untuk Olimpiade. Jadi dipersiapkan Olimpiade, kita diberangkatkan juga tahun 88 ke Jerman, latihan di Jerman. Jadi ada sekitar, nggak sampai banyak itu, kalau 87 rame-rame, kalau 88 mungkin ada sekitar tim apa aja, tim 100 meter, tim estafet, dikirim ke sana ada berapa orang lah, jadi 6 atau 7 orang. Jadi dilatih lagi di sana sekitar 7 bulan. Kalau tidak bisa kita naikkan HB kita atau hemoglobin itu, nonsen kita bisa prestasi naik. Memang untuk menaikkan HB atau hemoglobin tadi, terutama makan. Baik nasinya, baik sayurnya, baik buahnya, baik dagingnya itu memang harus cukup. Terus istirahatnya memang cukup. Insya Allah itu HB bisa tinggi. Kalau kita ini kan masih ada rasa hibah, rasa toleransinya masih tinggi. Kalau di luar enggak. Jadi saya memang betul-betul udah nggak bisa mampu, tapi diperiksa nadi masih bisa. Padahal saya udah muntah-muntah. Apa kata pelatih? Come on Mardi, you lazy, gitu. Kamu males kan? Ditenang-tenang saya, ayo come on Mardi, come on. Padahal saya itu udah muntah, udah habis. Nah, itu dipaksakan untuk saya melawan itu. Kelelahan itu kamu lawan, benar-benar kamu tuh habis dan lelah. Jadi besok-besok lagi kamu benar-benar lelah. Itulah untuk mendapatkan daya tahan. Alhamdulillah membuahkan hasil. Itulah tadi semifinal Olimpiade. Dengan catatan waktu mendekatin untuk rekor nasional. Satu-satunya untuk Asia yang bisa masuk ke semifinal. Wir werden ihn sehen im vierten Vorlauf. Einen schönen Namen, Mardi, Indonesier. Aus dem Kongo, aus dem ruhigen Stadion. Ja, Calvin Smith hat, ja jetzt kommt er, ja mit Anlauf und das über 100 Meter. Gucken Sie einmal, wie er austrudelt, locker leicht und das ist eine 10. Lanjut lagi 89 itu persiapan untuk ke juaraan SEA Games, masuk ke SEA Games lagi habis Olimpiade. Alhamdulillah 89 itu sebelum SEA Games kan ada PON, jadi kita persiapan SEA Games sama untuk sekalian PON untuk mewakili daerah masing-masing. Ya alhamdulillah saat bertanding di PON itu karena pikiran rileks, latihannya cukup, mungkin puncak prestasi udah di situ. Alhamdulillah saya bisa menembus di PON itu waktunya bisa 10-20 yang bertahan hingga 20 tahun kalau nggak salah itu. Jadi di situ pecah rekor PON, rekor nasional, bahkan rekor Asia. Begitu saya pecah rekor, itu langsung dipegang, dibawa di ruang air seni. Itu air seni saya itu dikirim ke Australia untuk membuktikan bahasanya ini anak doping tidak. Ternyata ya alhamdulillah hingga saat sekarang belum pernah saya itu doping. Masuklah kejuaraan SEA Games tahun 89 itu kalau nggak salah di Malaysia. Alhamdulillah di situ dua medali emas. 100 meternya sama 200 meter. Jadi SEA Games 91 dipersiapkan juga, emas juga.
Di SEA Games Singapura 93 tetap emas. Jadi hat-trick udah 3 kali berturut-turut. Saya harusnya ikut SEA Games di Chiang Mai. Jadi besoknya berangkat, sore ini masukkan koper ke Koni, diberangkatkan ke bandara. Besok paginya kita berangkat, malamnya saya masuk rumah sakit. Mungkin kelelahan, gejala tifus dulu. Ada kira-kira 3 minggu lah masuk ke rumah sakit Pertamina itu. Jadi sayanya nggak berangkat SEA Games itu. Yang berangkat ke Chiang Mai, ya kopernya. Orangnya berangkat ke rumah sakit. Jadi saya itu kan punya pelatih, Pak Jeffrey Matalemoal. Dia pernah berpesan, bertandinglah kamu seolah-olah di lorong. Lorong kegelapan, gelap. Jadi kamu itu bertanding tidak ada lawan kamu. Lawan kamu ya, diri kamu sendiri. Begitu keluar start, pikiran difokuskan, kita menuju ke suatu finish pasti akan sampai. Cita-cita saya itu dulu bagaimana cepat punya masa depan, paling tidak kita pegawai negeri. Cita-cita saya memang jadi polisi. Saya batal jadi polisi, saya kerja dimasukkan ke Bank Sumut. Kita harus memaksakan diri, ya ikut bekerja lah. Artinya setelah kita belajar bekerja lagi, menimba ilmu prestasi di pekerjaan, namun masih dipercayakan oleh pemerintah daerah. Membantu, membantu arti kata membantu di bidang melatih di Sumatera Utara ini. Kalau yang rutinnya dulu, ya pertama melatih saya di apa? Di mahasiswanya. Kan ada PPLM, itu pelajar mahasiswa. Tapi karena suasananya memang dibutuhkan ke dasar, ke anak remaja, saya pindah ke PPLP, nangani pelajar-pelajar SLTA, SLTP. Kita bisa mencari bibit yang akhirnya nanti dikembangkan oleh PB Pasi. Oke, pandangan ke depan. Saya itu mengidap penyakit kena asam lambung. Jadi asam lambung, ke infeksi ginjal, terus fungsi hati pun kena, berobat. Berobat artinya berobat sembuh. Nah, rupanya ada indikasi lagi baru, penyakit kayak kelenjar tapi kelenjar yang ganas, kayak tumor lah gitu. Jadi akhirnya ngelatihnya saya tinggal, benar-benar konsentrasi untuk berobat. Karena waktu mau dioperasi ada 2 kali, karena stres, takut, gula naik nggak jadi operasi. Akhirnya kita memutuskan berobat kayak seperti jenis sinse atau berobat herbal. Alhamdulillah sekarang udah mulai membaik, udah mulai mengecil, udah enak. Ya terus saya berobat di situ. Dengan kondisi antropometri yang tidak sesuai dengan dan tidak pantas kita katakan sebagai pelari sprinter, namun dia mampu menjadi juara dan bertahan hingga 10 tahun, 1 dekade, dan sampai saat ini belum ada atlet yang melampaui Mardi Lestari. Mardi ini memang bisa dikatakan manusia aneh juga. Aneh juga dia. Saya juga sebagai pelatihnya dulu, bukan hebat kali saya melatihnya. Dan badannya tidak layak untuk lari 100 meter, tapi dia bisa cepat lari. Jadi memang kadang-kadang anak ini bisa dikatakan memang manusia ajaib. Bakat itu memang kan memang nggak sembarangan gitu kan. Jadi memang awal mulanya seorang atlet itu harusnya dilihat dari bakatnya dulu memang. Tidak seperti yang semua lah, tapi ternyata beda dengan layaknya atlet-atlet 100 meter. Dia punya kelebihan di serabut ototnya dan lecutan kaki itu cepat. Dia punya mimpi, kemudian dia punya bakat, dia punya daya juang yang bagus, dia punya percaya diri yang luar biasa, kemudian punya motivasi ekstrinsik, intrinsik yang sangat luar biasa. Apa adanya dia tampilkan, dia akan mau menjadi yang terbaik karena mimpi itu tadi pendongkrak utamanya.
bertandinglah kamu dan kalahkan dirimu. Seolah-olah kamu bertanding di suatu lorong gelap, tidak ada lawan kamu. Bertandinglah dengan dirimu sendiri, jangan bertanding kamu dengan lawan kamu. Karena kamu bertanding bukan berlawanan, ini kan memang satu tujuan. Jadi larilah di lorong. Dari garis start ke garis finish, apapun yang terjadi akan aku hadapi. Aku tidak peduli dengan orang di sebelah kanan kiriku seperti apa. Dan aku tidak peduli dengan riuh rendah penonton. Yang penting aku ingat hanya aku mau jadi yang terbaik sampai ke garis finish. Sedangkan dia berada di Seoul 1988, pada saat Olimpiade Seoul itu, dia sama Carl Lewis, sama Ben Johnson dan macam-macam, dia tuh ngerasa takut sama sekali. Padahal dengan tinggi dia yang 165, Ben Johnson yang pada saat itu 175, dia gak peduli gitu. Dan dia lari aja. Aku gak peduli siapa yang di samping aku. Dan dia gak takut. Jadi gak semua orang bisa seperti itu. Karena goal dari seorang atlet adalah Olimpiade. Di samping abang kandungnya, gurunya, pelatihnya, saya sangat-sangat bangga punya sosok Mahdi Lestari. Sangat-sangat bangga. Dia tuh orangnya nggak ada yang ditakutinya. Saingan nggak ada. Nggak ada yang dia takuti. Dapat prestasi ini, ya Alhamdulillah. Dapat nomor 2, nggak masuk final, itu ya memang udah kayak diatur dalam kehidupan kita. Pasti kalau kita memang benar-benar kita sungguh-sungguh, tanding itu tidak memikirkan kalah dan menang, tujuannya hanya ke garis finish, kemenangan itu nanti udah ada yang nentukan. Saya kadang berpikir antara kayak dilupakan, kayak enggak. Ya, kalau sudah habis manis apa dibuang, itu memang dari zaman ke zaman itu gitu. Selagi kita punya prestasi pasti disanjung, setelah enggak punya prestasi ya tinggal pandai-pandai kita.